Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab dong. Udah. Assalamualaikum salam tadi. Salam. Bawa apa Pak RT? Hah? Bawa apa? Diri. Bawa apa ditanya? Bawa apa? Jalan aja muter gue di komplek-komplek itu. Pengen nanya itu, nanyanya bawa apa Pak RT? Akhirnya aku udah ketemu semua. Iya, itu sih saya gak tanyain. Saya tanyain Pak RT bawa apa? Hah? Pak RT bawa apa? Pertama gue bodo amat. Kabar mah. Yang penting di wilayah. Iya. Kita selaku RT menjalankan tugas. Betul, harus begitu Pak RT. Tugas. Itu apa Pak RT? Memang dibagi-bagi. Wah. Ini apa istilahnya yang... berkat. Oh, lumayan. Apaan lo? Yang dibagi-bagiin itu kan berkat kan? Berkat ini. Yang dibagi-bagi namanya berkat. Nasi. Iya, namanya nasi, berkat. Cuman sebutannya berkat. Nasi ketupat. Berkat. Gua lu denger kan gua ngomong berkat. Berkat kan? Denger. Sule mana? Di belakang. Pergi kemana dia? Ada di belakang. Udah apa perginya? Ada. Bukan Sule ini ada. Iya ntar juga di cek. Waduh enak nih menunya nih. Hah? Enak nih. Apanya? Ini. Menu. Nasi. Wah boleh dimakan Pak RT? Ini boleh dimakan Pak RT? Ah. Bukannya kue, nasi tuh. Iya ngomong kue siapa? Ini kan nasi dari tadi juga. Ini boleh dimakan boleh enggak? Boleh dimakan enggak? Oh boleh. Makan ya. Laku RT memang begini tugasnya. Baik banget nih RT kita nih perhatian sama warga. Iya. Jarang ada RT kayak begini mah. Ini ayam ya Pak RT ya? Hah? Ini ayam ya? Ini ayam ya? Ini. Bukan. Ini yang ini? Ayam. Iya. Ayo dimakan. Sulfa. Mana ya? Bener-bener. Sigen dimakan. Emang tiap menghadapi atau menyambut Agustusan nih. Dre. Iya. Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan kita. Namanya gue selalu tiap tahun begini. Bagus Pak RT, berarti Pak RT ikut menyumbangkan kepeduliannya terhadap acara. Iya. Boleh nih, siapa boleh. Nama iya. Boleh nambah. Baik banget nih. Nih ini RT-nya bagus ya. RT yang kayak begini nih yang harus kita pilih. Benar. Memperhatikan warganya. Jarang-jarang nih ada RT yang bagi-bagi nasi kotak begini ke orang-orang. Iya, gak pernah saya. Emang dia masih tahu ini. Hah? Sok tahu. Jarang-jarang ada Pak RT yang bagi-bagi nasi kotak kayak gini. RT saya gak ada. Kalau di RT saya. Di mana-mana RT gak begini. Iya, itu yang saya bilang tadi. Sabar. Makan gak apa-apa, halal. Ini RT yang rajin cari dana. Jadi begini, Ndre, maksud tujuan gua kemari, gua bawa nasi ini, gua lagi mencari dana buat Agustusan. Jadi dengan cara apa gimana, akhirnya gua bikin nasi uduk, dah gua jual. Gitu, buat dana, buat Agustusan. Terus ini? Udah setengahnya loh. Lah bayar. Ini udah setengah masuk khusus nih. Ngapa gak ngomong dari tadi? Ngapanya? Katanya tadi, ayo makan. Ya, kan gue berdagang. Ngomong dong dari awal. Kalau begitu mah. Tenang aja, di sini mah ditanggung jawab sama Andre. Oh, gitu dong. Makan lagi deh. Enak ya, ternyata tuan rumah di sini baik cuma. Biasa dia setiap tahun memang begini. Iya. Tiap tahun. Ini RT yang modus begini nih. Nasi, penuh dengan jebakan hidupnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Biarin gue bayar gak apa-apa. Berapa semuanya? 1,5 juta. Babang! 1,5 juta. Cuma nasi kotak segini 1,5 juta. 1, 2, 3, 4, 5. Sama airnya berapa itu? Ya katakan misalnya 30 ribu kali 5, 150. Lah 30 ribu malu yang ngolah. Ya kan menunya cuma tahu doang untuk nasi. Tahu lu. Nah, kacang kedelai berapa duit sekilo? Ya kan sekilo. Kalau ya ini kan enggak nyampe sekilo. Kalau habis vital berapa duit?
Ya banyak. Lah, maka dari itu. Masa belinya sekintal? Ya tahu sekintal juga buat apaan. Jadi 1,5 juta semua. Sama air nih. Termasuk gua, sama gua sekalian termasuk sama gua. Traktir, minta traktir juga. Aduh, yang punya duit kan si Sule nih, gimana ya? Makasih ya, Pak Andre. Iya nih. Wah, nih ada untungnya ada nih. Nih, 2 juta. Berapa duit? 2 juta. 1,5 juta lah, gue kenapa gak nombokin? Nombok apa? 2 juta apa sih? 1,5 juta kan saya kasih 2 juta lebih 500 dong. Itu ditambahin kok. Itu ditambahin 500 malahan Pak RT. Ya lu pelit amat sih. Pelit gimana udah ditambahin 500? Itu udah lebih Pak. Itu kamu yang ngomong caranya kali ya? Hitung dulu. Udah apanya ya? Banyak juga ini. Ya kan 2 juta. Ini lebih. Emang lebih, tadi juga ngomong lebih. Lu kata kurang. Dikasih tahu. Susah, kupingnya soak. Itu dimakan gitu? Ya ntar saya kasih buat Sule dah. Ya, enggak, gua jual sono aja nih. Jangan, udah dibayar. Ya, udah mau dibayar. Ntar nih buat Sule nih. Siapa tahu dia pengen. Ya kok tadi?